Pan ini Pak, mudik tahun ini kan banyak tuh pemerintah kan melarang. Nah, ada lonjakan penumpang nggak sih Pak sejauh ini? Nggak ada ya Pak ya. Tapi ada peningkatan nggak Pak sejauh ini? Ini kan udah mendekati mau Lebaran nih. Ada. Sekarang ini ada lumayan tanggal besok tanggal 1 kan. Tapi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Cuman ada lah sedikit. Kita kan ngeluh sekarang ini kan. Kalau terkait larangan mudik sendiri gimana Abang tanggapannya Bang? Ya kalau tanggapan saya ya kita kan ruginya kan gede karena ini kan. Biasanya kan harapan kita itu kan Lebaran kayak ini ya nggak, rupanya Lebaran nggak jadi kayak ini kan, nariknya sepi. Ini juga ada perpaluan malam ini. Ini kayak mana kan namanya mobilnya nggak? Iya. Kalau Abang supir mana sih Bang? Supir Sinar Dempo. Sinar Dempo. Udah berapa lama Bang kerja? Udah 10 tahun lebih deh. 10 tahun lebih ya. Kalau Abang? Udah 2 tahun ini kayak ini kan. Harapannya apa sih Bang kalau Abang sendiri Bang? Harapannya kalau bulan mudik ya dibebasin kita kan enak kan. Karena kan udah tahun kemarin udah gagal kan. Gagal tahun ini gagal lagi ya lah. Jangan kan. Kenapa sih memilih mudik lebih awal Mbak? Ya gimana ya Bang kan katanya kan kalau tanggal 6 itu udah nggak bisa ya. Lagi cuma sampai tanggal 5 aja. Betul. Baik saya mudik aja daripada di sini ya, betul, juga betul. Kan nanti tempat saya kerja juga bakalan tutup libur 2 minggu dari kerja gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Udah libur ya Mbak ya? Iya. Baik saya pulang kampung. Oke. Okay. Mbak kalau Mbak sendiri sebelum mudik persiapannya apa aja Mbak? Oh kalau persiapan ya, ya gitulah Bang, namanya orang anak tanah Abang kan. Beli baju buat Lebaran. Buat di sana ya? Iya buat orang tua, sama buat kakek, buat nenek. Gitu. Yang paling terpenting sih sekarang tuh saya mau ketemu sama kakek saya dulu. Oh dia sakit. Iya. Mbak sama siapa sendiri? Saya sendiri. Sendiri. Bawa barang sebanyak ini? Iya. Mbak mau tanya Mbak, ini kan sebelum naik bis nih Mbak. Mbak ini sebelumnya ada di tes genus nggak Mbak? Kalau di tes sih belum. Belum, cuman pakai aplikasi nggak Mbak? Pakai aplikasi apa? Jaki. Jaki nggak ada sih. Oh nggak ada ya. Ada persyaratan apa aja buat saat ini katanya cuma pakai masker aja gitu. Oh gitu, terkait prokesnya cuma itu aja ya? Iya, soalnya tapi saya kalau pesan tiketnya itu udah dari tanggal 20 kemarin. Oh gitu ya, jadi makanya saya tanya dulu persyaratannya, kalau memang dia harus ada tesnya atau apa mungkin saya udah tes kemarin. Tapi persyaratannya cuma pakai masker aja. Mbak tapi kalau Mbak sendiri nggak ada rasa khawatir ya terkait penyebaran virus? Kalau buat saat ini sih saya nggak ada rasa khawatir, soalnya belum terlihat nyata gitu. Oh iya iya, oke 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 Mbak, makasih ya Mbak ya. Oke, siap.